Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Miza Huzairi. Okay, video pada kali ini Miza nak makan locing. Miza teringin nak makan locing, dah lama sangat tak makan locing. Kempunan, mengidam. Ngalah kau mengandung. Okay, Miza dah berapa hari Miza tak upload YouTube punya video sebab ada sebab. Itulah Miza bagi tahu sebab dia apa. Korang nak tahu ke sebab dia? Kalau nak tahu, komen kat bawah. Rasanya dah ramai tahu kot kenapa Miza tak upload. So, ini Miza rakam menggunakan handphone sahaja. So, inilah rupaku tanpa sebarang bedak, makeup, apa jua. Yelah, bila pakai sikit eyeliner ke celak ke eyebrow ke, terbangnya makeup. Bila tak pakai apa-apa macam sekarang, pucat je muka. Semua benda tak kena. Biarlah. Sebenarnya memang Miza tak suka nak pakai apa-apa pun, makeup ke apa ke. Okay, sekarang ni Miza ada dekat area kedai Eko. Nampak? Eko shop. Dekat area sini dia ada jual locing. So abang tu tengah buat locing. Miza hari ni nak makan 20 cucuk locing. Teringin. Nampak ni, banyaklah orang-orang jual-jual, takut yaki lah apa. So Miza rasa nak beli air lah. Kalau dah tercekik locing macam mana? Air tak ada. Tengok belakang. Tak sabar ni locing ni. Nak beli air tak? Raila letak sini. Okay, senang sikit kan. Bolehlah buat orang makan dalam kereta. Okay guys, terima kasih lah Miza dah ucapkan pada korang semua yang mungkin memang mengikuti perkembangan Miza. Sebab siapa yang follow IG, so korang jangan lupa follow IG Miza, TikTok Miza. Cuma TikTok Miza mungkin ramai yang pening sikit. Banyak sangat Miza punya TikTok. Miza ada 4 ke 5 TikTok. Okay, 2 TikTok account Miza yang memang tinggi followers. Angin. Tinggi followers tu Miza gunakan untuk affiliate lah. Sebab yelah, ada orang report kan. Sampai hati jahat mulut. Jahat tangan buat report. Sebab saya meniaga kecil-kecil, awak punya iri hati sama awak report. Saya sedih saya. Tapi tak apalah, ada rezeki Allah tu luas. Jadi Miza sebenarnya baru selesai perubatan Islam. Alhamdulillah. Hari ni dah masuk hari ketiga ke keempat, ketiga lah. So baru boleh bercakap, baru boleh bangun. Badan dah kurang rasa bisa-bisa apa semua. Korang doakan semoga Miza diberi kesembuhan yang sepenuhnya. InsyaAllah dikurniakan kesihatan yang baik. Dan Miza juga doakan kepada korang subscribers Miza daripada dulu sampailah sekarang, semoga korang dilimpahi rezeki yang berwah, sentiasa dilindungi oleh Allah SWT, diiringi oleh para malaikat yang sentiasa melindungi kita, InsyaAllah. Dan kalau boleh, kita jangan lupa sentiasa memperbaiki apa yang kurang dekat dalam diri kita. InsyaAllah kita sama-sama, okay? Sebab Miza pun, korang tahu Miza dulu macam mana. Kita slowly but surely, okay? So, hari ini sesi motivasi dah habis. So, kita nak menunggu locing kita siap lah. 20 cucuk sedapnya. Siapa suka locing, angkat tangan. Tak nampak pun, angkat tangan. Miza suka locing. Dia macam ni tau, sejak macam Miza dah diet apa semua, gerd apa semua ni, untuk makan nasi tu jarang-jarang lah. Tapi insyaAllah nanti Miza akan buat konten masak dan Miza makan masakan Miza tu. Masak lemak ke, buatlah simple. So kalau korang suka dengan konten tu, resepi tu, so korang just share je lah dengan orang, betul tak? Cepatlah. Jomlah Miza bawa keluar nak. Tak payahlah, Miza ni kan introvert. Dah siap ke? Belum. Baru buat minit. Order 20 cucuk. Sebab Miza memang suka gila makan locing. Hari tu masa pergi Thailand, kita ada jumpa locing tak? Tak ada. Dia ada hot dog cheese macam biasa tu lah. Spesifik tempat je ada. Tapi kat Miza pergi tu susah lah nak cari tempat yang halal. Kena pandai. Kita cari nantilah kat bila-bila haknyai ke. Kalau ada rezeki Miza nak pergi haknyai ke, Miza nak cari makanan-makanan halal Thailand. Nak makan tom yum. Tapi masa tu Miza sakit yang teruk lah. Sakit gerd yang agak kronik. Jadi
untuk beria-ria nak makan tu tak kot. Mungkin lepas ni insyaAllah boleh ke kan. Jangan nak pergi bekam lah. Kita ada rezeki, kita pergi bekam. Ya. Tanya loceng ni lamanya. Oh dah lapar ni. Dia tak kat gambar kereta tu kenapa? Jual. Nak jual. Ni dah ada dapat loceng. 20 cucuk eh? Berapa ringgit lah? RM6. RM6. Tadaa. Bisa kerosak tu korang. Sorry eh sebab Miza pakai handphone. So jom kita baca doa dulu. Miza nak makan 20 cucuk ni. Tapi Miza akan bagi entah sikit lah. Sebenarnya tak nak bagi sebab memang Miza nak. Cari air. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Jom makan tak? Jom makan. Dah lapar gila. Dia tak boleh lapar. Tapi dia dah lapar sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Gigitan yang pertama untuk korang. Wah. Nyam-nyami. Bismillahirrahmanirrahim. Woo! Sedap. Gagal lah. Tak apa, jalan lah. Oh ya, geng, bergegar. Sekejap ya. Satu. IFM. Eh biasa boleh. Biasa tak sedap nak cari. Nak cari air. Ya Allah sedapnya. Enak ya. Perut bisa sakit. Baru nak elok. Ni punya sos tu pedas-pedas air. Lembut. Sesetengah peniaga dia grill locing dia tu still keras, dia gelojoh nak jual. Tapi ni sedap. Dia betul-betul nak jual. Alah terpotong. Masya Allah. Bagi benda-benda macam ni pun Miza dia happy tau. Entah beli air kelapa. Tak elok kan. Janganlah terpotong. Alah terpotong lagi. Coconut shake eh? Coconut shake! Minta bagi hi nak pergi Melaka ni. Nau-nau tu. Nah, Intan rasa. Cerahan dia. Takpelah. Takpelah, ambil! Jadi kita rasa dia punya coconut shake dekat area sini. Original coconut shake. Tapi tak ada nama lah. Itu je. Sekarang kita dari mana? Melaka. Dah.
Mana? Lima. Ineng. Air dia mana? Dia keras lagi ya? Dia tunggu dia air. Okey, tapi tawar tak creamy sangat. Dekat Melaka padu. Original Melaka punya. Ni dia macam kejung. Air kurang. Dia tak pandai sangat buat lah. Okey je. Okay. Lagi. Wah. Masya Allah. Dia letak sini pula. Dah. Makan dulu. Aku nak air. Tak gegar. Kau pernah tak makan sate? Cari je comok di sini. Enak kan? Lembut. Pesan untuk orang yang ada sakit gigi. Dah tua-tua. Suruh cakap mak aku lah. Taklah orang yang dah susahnya. Kadang sian orang tu nak makan tapi dia tak nak sebab gigi dia. So dia tak kedekut betul. Memang favorite. Macam yang kesini. Dah nak habis lah. Sikit dah selalu nak habis lah. Minta nak makan banyak. Diet. Okay. Kalau korang tahu kat mana, Miza nak tahu korang lah. Miza macam ada pelanggan. Miza nak buat perniagaan jual air macam ala-ala Thailand lah style. Tapi Miza lah yang buat dengan Intan. So macam Miza bancuh direct dekat dekat situ. Kopi ke, matcha ke, ice tea Thailand tu ke, yang warna-warna orange pekat tu kan. Kalau korang suka and korang rasa okay and korang rasa sokong gila, boleh tak korang komen kat bawah? Sebab Miza perlu support dan semangat juga daripada korang. Walaupun memang kita kadang-kadang tak perlu pun support daripada orang lain, tapi korang ni sebagai penolak Miza juga. Ingat, dulu kita nak ingat nak buat, Miza ingat nak buat kopi gantung lah apa. Tapi Miza rasa sama je jual air. Tapi Miza rasa nak
buat berkonsepkan tu lah. Sebab padu kan, rasa dia sedap. Macam coklat dekat 7E Thailand pun sedap. So kalau korang setuju, Miza Johor air, komen kat bawah. Nanti kita jumpa di next video, okay? Bye guys, assalamualaikum. Jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe kat bawah, okay? On notification, jangan lupa tekan butang loceng tu tau. Bye guys.